menceraikan kekanda paduka bendahara. Tentu. Jadi, walau rumahnya hanya sebesar pondok durian sekalipun, Beta percaya Datuk Paduka akan menjaga pintu ini sebaik-baiknya. Tapi tuanku, Datuk Sri Nara, andai ada harta yang diselewengkan oleh Datuk Paduka bendahara, bawa sahaja kepada Beta agar mudah untuk Beta mengadili. Cuma, jangan pula dibawa bumbung rumahnya Paduka bendahara. Ananda, perkara lain ayah anda boleh longgarkan, tapi soal mempertahankan diri tak boleh. Anak anda mesti belajar pelbagai ilmu, baru layak menjadi seorang Sri Kandi. Eh, bukankah ketika ini anak anda sepatutnya belajar silat? Pak Wali dah lama menunggu tu. Jangan cuba memperbodohkan Sultan. Dengan ini, kami isytiharkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Mahmud Melaka, mempersilakan Pangeran Benowo dari Demak keistiadat perkahwinan baginda dengan Gusti Putri Retno Dumila, Putri Majapahit. Kabar dari angin ini saya terima. Tamingsari ini menjadi saksi akan jemputan yang patut bawa, Pangeran.